dan semuanya sehat. Saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, bahwa kami kemarin baru melaksanakan rapat pagi kemarin dengan Menkum dan jajaran terkait jajaran Sriwijaya tentang kemungkinan membahas tentang perpanjangan operasi SAR. Dilihat dari kemungkinan-kemungkinan atau situasi yang ada. Dan siang ini diputuskan bahwa operasi SAR gabungan dalam rangka pencarian dan evakuasi korban Sriwijaya Air SJ-182 saya perpanjang 3 hari. Saya ulangi, saya perpanjang 3 hari, berarti sampai dengan hari Senin. Artinya setelah itu kita evaluasi kembali dan kita putuskan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!